Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du, faqalallahu ta'ala fil qur'anil karim, a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baqim wajhaka lid-dini hanifa, fitratallahi allati fatarun nasa 'alaiha, la tabdila li khalqillah, zalikad dinul qayyim, walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadani ya Allah wa iyyakum. Marilah tidak hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sungguh pun kita masih berada dalam keadaan darurat Covid, dalam situasi ditimpa musibah virus corona, tetapi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sudah barang tentu harus kita upayakan semaksimal mungkin. Karena manakala kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan ditambah kenikmatannya, ditambah rezekinya, ditambah kebahagiaannya, dan ditambah kesuksesannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita berada pada hari-hari terakhir bulan suci Ramadan, dan kita bersiap-siap akan memasuki ya hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Kalau kita mengikuti pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa perjalanan selama 1 bulan berpuasa tidak lain adalah penggodogan, penggemblengan. Kita berada di kawah candra dibuka selama 1 bulan untuk menggembleng iman kita, untuk menggembleng raga kita, dan untuk menggembleng hayat kita. Dan itulah arti sebuah kehidupan. Ketika jiwanya sehat, raganya sehat, hayatnya sehat, sehingga hidup menjadi sehat. Manakala salah satu dari dimensi kemanusiaan itu sakit, maka seluruhnya akan menjadi sakit pula. Orang yang raganya sehat, jiwanya sakit, maka dia juga adalah orang sakit. Orang yang jiwa raganya sehat tetapi perasaannya sakit atau hayatnya sakit, maka hidupnya juga terasa sakit. Maka oleh karena itu penggemblengan selama bulan Ramadan menyentuh aspek-aspek kejiwaan, menyentuh aspek-aspek keragaan, menyentuh aspek-aspek kehidupan. Maka orang yang memiliki jiwa yang sehat, raga yang sehat, dan hayat yang sehat, itulah hakiki daripada kesehatan. Dan inilah nikmat terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Dan berpuasa dalam pandangan Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah bagaikan sebuah traveling, sebuah perjalanan yang indah, mozaik kehidupan yang sangat indah, yang digambarkannya sebagai permulaan adalah rahmat. Rahmat yang memancarkan dalam jiwa sehingga kuatnya. Yang kedua adalah maghfirah, agar raga ini nafsunya bisa terkendali menjadi nafsul mutmainnah. Dan di ujungnya adalah lebaran, yaitu pembebasan jiwa segala macam perasaan negatif berupa kebencian, permusuhan, dendam dengan sesama manusia
dan ibarat sebuah ikatan itu terlepas semua, sehingga menyatulah manusia dalam suasana yang penuh kegembiraan. Dan itulah yang digambarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai berlebaran atau beridul fitri. Maka pada kesempatan yang baik ini, saya atas nama pembina Yayasan Aqbala Sabilah dengan segala ketulusan hati menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Dengan iringan doa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kefitrian di dalam hati kita dan menumbuhkan solidaritas dalam kehidupan sesama manusia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.